pantas Hotman Paris siap bagikan warisan. Penyakitnya mirip penyebab kematian mendadak artis cantik Irene Justine. Sebagaimana dilansir Surya Malang, pantas saja Hotman Paris siap bagikan warisan kekayaan pada anak-anaknya setelah divonis dokter mengidap penyakit mematikan. Sama seperti Irene Justine, ternyata Hotman Paris juga divonis penyakit jantung. Hal ini Hotman bagikan dalam sebuah tayangan video pada YouTube miliknya, Hotman Paris Show, Jumat 17 Mei lalu. Dalam tayangan tersebut, Hotman Paris menceritakan detik-detik saat dokter memvonis dirinya menderita penyakit mematikan. Ternyata di balik tubuh suburnya, Hotman memiliki sakit jantung. Saat melakukan pemeriksaan di Indonesia, dokter yang ada di Indonesia mengatakan jika jantung yang dimiliki Hotman Paris sudah mengalami penyumbatan sebanyak 75%. Kaget dengan hasil pemeriksaan yang diberikan oleh dokter di Indonesia, namun Hotman Paris tak mudah percaya begitu saja. Pengacara kondang Indonesia pun langsung membeli tiket pesawat ke Singapura untuk memeriksakan kesehatannya di negara tetangga ini. Saya pernah salah diagnosa dokter di Indonesia, dia bilang penyumbatan saya sudah 75%. Saya langsung booking pesawat ke Singapura karena saya nggak percaya, jelas Hotman Paris. Meskipun dirinya belum sepenuhnya percaya akan vonis dokter yang ada di Indonesia, dirinya sudah siap-siap jika kemungkinan terburuk terjadi dan mengumpulkan ketiga anaknya. Hotman Paris sudah berencana untuk membagikan harta warisan kepada ketiga keturunannya. Malamnya saya panggil anak-anak, catat kalau saya ada apa-apa, catat, gue bilang. Di sini ada rekening, di sini, tapi saya perhatiin muka anak juga, kata Hotman. Dalam hati gue ini, anak jangan-jangan doain gue mati ini, kelakar Hotman Paris. Beruntung bahwa diagnosa penyakit Hotman Paris yang diberikan dokter saat itu ternyata keliru. Waktu abang cek ke Singapura, ternyata dokter salah diagnosa.